Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? I do hope all of you still in good condition with your family and getting closer to our almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, my beloved student, welcome to English class. Okay, let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar ya. Before we start our lesson, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student. Yes. Now we still in chapter 2. Okay, let's continue our lesson today. And the title of chapter 2 is This is me, inilah jati diri saya. Oke, anak-anakku sekalian, kita masih pada bab kedua dan judul bab kedua ialah Inilah jati diri saya. This is me. Okay, my beloved student. Yeah, before we continue our study, I'd like to give you more information about learning purposes. Jadi sebelum kita lanjut belajar, mari kita mendengarkan dulu informasi dari Mem, yakni Mem akan memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, the first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk menginformasikan jati dirinya dengan pendek dan sederhana, termasuk nama, asal, alamat, kesenangan, dan anggota keluarganya kepada orang lain. The second is, peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan sosial menjadi lebih mengenal diri dan keluarganya, saling mengenal satu dengan lainnya. And the third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain. Okay, that was the learning purpose. Okay, and now, so today we are going to talk about the members of our family. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang anggota-anggota keluarga kita. And for more detailed information, let's check it out. Okay,
look at the picture. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang anggota-anggota keluarga kita. Ya, silakan lihat gambar. Pada slide ini Mem menampilkan gambar seorang kakek. Nah, apa bahasa Inggris dari kakek? Ya, betul sekali. Kakek bahasa Inggrisnya grandfather. Grandfather. Ya. Kakek. Yang di atas ini tulisannya dalam bahasa Inggris, yang di bawah, yang di tengah ini cara membacanya, dan yang di bawah artinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke slide berikutnya. So we move to next slide. Yes. Okay, the second picture. Gambar kedua ada seorang nenek. Gambar seorang nenek. Apa bahasa Inggrisnya nenek? Yes. Benar sekali. Yakni grandmother. Grandmother. Nenek. Ya. Oke. Jadi anak-anakku sudah paham ya, yang di atas ini adalah bahasa Inggrisnya, tulisan dalam bahasa Inggrisnya. Yang di tengah ini cara membacanya, dan yang di bawah adalah bahasa Indonesianya. Grandmother. Nenek. Oke, selanjutnya next. The third picture. Apa gambar ketiga? Ya, betul sekali. Yang ketiga ialah father. Father artinya ayah. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya, ada gambar mother. Ya, the first picture is mother. Ya, gambar keempat, gambar seorang ibu. Mother. Artinya ibu. Yes, and next. Ya. Siapakah ini? Yes, betul sekali. That's right. Uncle. Uncle. Artinya paman. Okay. And yeah. Okay. Aunt. Aunt artinya bibi. Oke, anak-anakku sudah paham ya. Kemudian kita menuju ke gambar berikutnya. Yes. Nah, di sini ada older brother. Older brother artinya kakak laki-laki. Older brother, yang di atas bahasa Inggrisnya, tulisan dalam bahasa Inggris. Yang di tengah ini adalah cara bacanya, dan yang di bawah artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, berikutnya. Ya, ada gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ada gambar
saya. Dalam bahasa Inggris, me. Me artinya saya. Berikutnya ada gambar yes, younger sister artinya adik perempuan. Selanjutnya ya, ada gambar cousin artinya sepupu. Oke, anak-anak sekalian, saya rasa kalian sudah paham ya. Ya, ini sangat mudah untuk dipahami. Kita beralih ke slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Now, this is my family tree. Ini adalah silsilah keluargaku. Coba kita perhatikan bagannya ya. Nah, di sini ada bagan atau silsilah keluarga. Yang paling di atas ini ada grandfather, yang artinya kakek. Terus ada grandmother, artinya nenek. Nah, kakek dan nenek ini mempunyai dua orang anak. Yang pertamanya itu sebagai ibu, mother. Ya, ini silsilah keluarga, istilah MM. Menganggap ini keluarga, silsilah keluarganya mem. Jadi misalnya saya mempunyai seorang kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya mempunyai dua orang anak. Ya, ini ilustrasinya seperti ini ya. Dua orang anak, yang yakni mother itu sebagai ibu saya, dan yang kedua uncle, paman. Ini saudara dari ibu saya. Nah, saya mulai dari mother. Mother itu bahasa Inggrisnya dan artinya adalah ibu. Kemudian ibu saya mempunyai saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki ibu saya ini ialah yang saya sebut dengan uncle, paman. Ya, uncle artinya paman. Karena dia adalah saudara ibu saya, berarti saya menyebut dia uncle, paman. Kemudian di samping ibu saya ada father. Father itu adalah ayah. Iya, ayah. Nah, ayah dan ibu saya memiliki tiga orang anak. Yang pertama adalah ada older brother. The first is older brother, kakak laki-laki. Kemudian me, saya sendiri. Dan yang ketiga adik perempuan, atau dalam bahasa Inggris younger sister. Younger sister. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kalau kakak, older brother, kakak laki-laki. Kemudian kalau misalnya kakaknya perempuan, diubah saja brothernya menjadi sister. Misalnya kakak perempuan, jadi older sister. Ya, me artinya saya. Kemudian adik, younger sister, adik perempuan. Kalau misalnya adiknya laki-laki, kita rubah saja sister menjadi brother. Jadi younger brother. Adik laki-laki. Kalau sister diubah menjadi kata brother.
Nah, kita pindah ke sebelahnya. Nah, di sini tadi kita kembali saudara perempuan ibu saya laki-laki, sehingga saya menyebutnya sebagai uncle atau paman. Oke, seperti itu ya. Nah, uncle atau paman ini menikah. Jadi istri dari uncle saya sebut sebagai aunt. Aunt artinya bibi. Oke, anak-anakku, saya harap kalian paham ya. I do hope all of you understand. Nah, kemudian paman saya dan bibi saya mempunyai seorang anak. Ya, seorang anak. Nah, seorang anak ini dari anak paman dan bibi saya, itulah yang saya sebut dengan cousin. Cousin artinya sepupu. Cousin artinya sepupu. Jadi begitulah silsilah keluarga saya. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Tentunya kalian masing-masing juga mempunyai keluarga. Ya. Jadi kalian harus tahu siapa yang disebut dengan apa bahasa Inggris dari nenek, dari kakek, dari nenek, apa bahasa Inggris dari ayah, dari ibu, paman, bibi, kakak laki-laki atau kakak perempuan saya, kemudian adik perempuan atau adik laki-laki, dan juga sepupu. Nah, ini silsilah keluarga yang sederhana ya. Tentunya keluarga kita masih banyak anggota keluarga yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini kita mempelajari beberapa anggota keluarga sebagai pelajaran dasar untuk kalian dalam mengenal keluarga. Oke, anak-anakku sekalian, kemudian kita akan pindah. We will move to the next slide. Yes. Now, pada slide ini kita baca sama-sama ya. We read together. We will learn to tell more information about ourselves. Kita akan belajar memberitahu banyak informasi mengenai diri kita. Ya, untuk lebih jelasnya, for more detail, let's check it out. Nah, oke, anak-anakku sekalian, ya, silakan diperhatikan slide-nya. We will learn to tell each other the members of our family. Kita akan belajar memberitahu ke orang lain anggota-anggota keluarga kita. Nah, anak-anakku sekalian, silakan perhatikan gambarnya. My beloved student, please look at the picture. Kita baca sama-sama ya. We read together. Ya. Yeah. There are 5 people in my family. My father or my dad. My mother or my mom. My elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hassan. He is a student of
SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in kindergarten. Or candy. Yeah, okay. Silakan diperhatikan informasinya. Silakan kita baca sama-sama. Artinya ya, ada 5 orang di dalam keluargaku. Ayahku atau bapakku, ibuku atau mamaku, kakak laki-lakiku, adik perempuanku, dan saya sendiri atau aku sendiri. Ayahku adalah Tuan Rajali. Dia adalah seorang guru. Ibuku adalah Nyonya Kurnia. Dia adalah seorang perawat. Kakak laki-lakiku adalah Hasan. Dia seorang siswa di SMA Perjuangan. Adik perempuanku adalah Rizkia. Dia masih di taman kanak-kanak atau taman bermain. Ya. Okay, my beloved student. Nah, itu tadi informasi atau cara memberitahu ke orang lain mengenai anggota keluarga kita. Nah, di sini disebutkan there are 5 people, ada 5 orang. Nah, siapakah itu yang 5 orang? Ya, silakan disebutkan. Yang pertama ialah my father. Bisa juga kita mengucapkan my dad. Yang kedua ialah my mother. Bisa juga kita mengucapkan my mom. Yang ketiga my elder brother. Nah, ini kakak atau kakak laki-laki. Bisa juga older ya. Older. Kemudian yang keempat my little sister. Ini adik perempuan. And myself, dan saya sendiri. Elder brother ini bisa diganti kalau kita tidak mempunyai saudara laki-laki, kita ganti dengan elder sister, saudara perempuan atau kakak perempuan. Ya, begitu juga little, kata little sister ini adik perempuan. Bisa kita mengganti dengan kata little brother bila kita tidak mempunyai saudara atau adik perempuan. Okay. Ya. Selanjutnya ada pekerjaan ya. Di sini disebutkan my father namanya dulu. My father is Mr. Rajali. Nama ayah saya adalah Tuan Rajali. Kemudian selanjutnya pekerjaannya, he is a teacher. Dia seorang guru. Kemudian ada my mother, namanya Mrs. Kurnia. Nah, pekerjaannya, she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Kemudian my big brother. Ada kata big. Big brother, big artinya besar, brother saudara laki-laki. Jadi ini maksudnya my big brother ini sama dengan elder brother, kakak laki-laki. Ya, sama ya ini maksudnya. Ini sinonim kata. Big brother sama dengan elder brother, kakak laki-laki. Namanya siapa? Ya, Hasan. Benar sekali. Nah, dia, he is a student of SMA Perjuangan. Dia adalah seorang siswa di sekolah menengah atas Perjuangan, SMA. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, my little sister is Rizkia. Nama adik perempuannya namanya adalah Rizkia. Ini little, ini sama dengan younger. Ya, younger sister.
Little sister ini, kalau kita tidak mempunyai saudara perempuan, adik perempuan, kita bisa ganti dengan little brother, adik laki-laki. Ya, seperti itu ya anak-anakku. Dan she's still in kindergarten or kindy. Dia masih di taman kanak-kanak atau taman bermain. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, inilah contoh cara memberitahukan ke orang lain mengenai anggota-anggota keluarga kita. Oke, okay, I do hope all of you understand. Mem harap semuanya sudah paham ya, anak-anak. Oke, okay, ya. Yeah. Selanjutnya kita menuju ke slide berikutnya. Nah, oke, okay, anak-anakku sekalian, my beloved student. Ini adalah tugas individu 1, individual assignment 1. Apa yang kalian harus kerjakan? Oke, sekarang perhatikan ya. Match the words in the left column with the words in the right column. Apa maksudnya? Pasangkan kata di kolom sebelah kiri dengan kata di kolom sebelah kanan. Nah, di sini ada tampilan nama-nama anggota keluarga. Kemudian yang kosong ini, yang ada titik-titik ini yang harus kalian isi. Dan pasangannya ada di sebelah kanan. Nah, jadi kalian harus memasangkan kata yang ada di sebelah kiri dengan kata yang ada di sebelah kanan dengan cara mengisi kolom yang kosong di tengah ini. Ya, silakan ditulis di buku latihan kalian. Tugas individu pertama ini atau individual assignment 1 ini adalah sebagai tugas dalam penilaian pengetahuan. Oke. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian we move to the next slide. Nah, ini adalah tugas individu kedua, individual assignment 2. Apa yang kalian harus kerjakan? Kita baca sama-sama ya. Complete the sentences below based on your family. Lengkapilah kalimat di bawah ini berdasarkan anggota keluargamu sendiri. Nah, di bawah ini ada name. Silakan diisi nama kalian sendiri. Oke. Kemudian di bawah ini the members of my family, anggota-anggota keluarga saya. Di bawahnya ada father. Nah, ini namanya dulu diisi. Namanya ayah kalian, father, nama. Kemudian di bawahnya ada work, pekerjaan. Work, apa pekerjaan ayah kalian? Selanjutnya ada mother, artinya ibu. Siapa nama ibu kalian? Silakan ditulis. Dan di bawahnya ada work, pekerjaan. Apa pekerjaan ibu kalian? Ini semua ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Kemudian kecuali nama, nama tidak ada, tidak tetap nama sendiri. Ya, nama sendiri tidak diubah ke dalam bahasa Inggris. Pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ini pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ya. Di bawahnya kita lihat lagi older brother, kakak laki-laki. Nah, namanya siapa? Kalian kalau misalnya punya kakak laki-laki lebih dari satu, ya tulis saja salah satunya.
salah satunya saja ya. Kemudian school, di mana kakak laki-laki kalian sekolah? Ya, seperti itu. Di bawahnya ada older sister. Older sister ini kakak perempuan. Nah, silakan tulis namanya. Seperti tadi, bila kakak perempuannya lebih dari satu, tulis salah satunya saja. Dan school, di mana dia sekolah. Bila kalian tidak memiliki saudara laki-laki, dikosongkan saja. Dikosongkan saja. Namun bila older sister, misalnya kakak perempuannya yang tidak ada, ya dikosongkan saja, tidak usah diisi. Seperti itu ya. Namun bila lebih dari satu mempunyai kakak laki-laki atau kakak perempuan yang lebih dari satu, silakan tulis salah satunya saja dan sekolahnya di mana. Oke, selanjutnya younger brother, adik laki-laki. Ya, silakan diisi namanya di sini. Salah satunya saja, bila adik laki-lakinya lebih dari satu, salah satunya saja diisi, namanya ditulis, kemudian school, di mana dia sekolah. Namun bila tidak ada, dikosongkan saja. Terus younger sister, ini saudara, adik perempuan. Silakan ditulis namanya, kemudian di mana sekolahnya. School, sekolahnya. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, jadi tugas individu kedua ini atau individual assignment 2 ini adalah setugas dalam menilai keterampilan kalian. Tugas untuk penilaian keterampilan kalian. Ya, jadi yang pertama tadi adalah tugas untuk penilaian pengetahuan, dan yang kedua ialah tugas untuk penilaian keterampilan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Okay, I do hope all of you understand. So, before we close our meeting today, our lesson today, I'd like to give you words of wisdom. You will never know the true answer before you try. Kamu tidak akan pernah mengetahui jawaban yang sebenarnya sebelum kamu mencoba. Jadi anak-anakku sekalian, bila kita mempunyai tugas, ya silakan dikerja tugasnya. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah bisa mengerjakan tugas, kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya bila kita tidak pernah mau mengerjakan tugas tersebut. Ya. Oke. So, before we close our lesson today, please say our prayers, our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.